Benarkah dengan menukar sifat pentingkan diri kepada mengutamakan orang lain akan menjadikan sesuatu perkara itu lebih baik? Jom dengarkan kisahnya. Di Bandar Kansas, ada satu pasukan SWAT di Jabatan Polis yang sangat digeruni oleh masyarakat. Ini kerana kehadiran mereka di sana bukan sahaja menyerang penjenayah yang melakukan jenayah. Bahkan pasukan SWAT tersebut akan meninggalkan kesan yang buruk kepada masyarakat apabila mereka bertindak. Mereka tidak teragak-agak untuk membunuh anjing yang menyala yang mengganggu operasi mereka. Dalam sebulan, mereka akan menerima 2 atau 3 aduan dari masyarakat berkenaan sikap mereka. Tetapi mereka tidak peduli semua itu. Sampailah berlaku satu perubahan kepada skuad SWAT ini. Ini semua berpunca apabila ketua mereka yang bernama Charles Huth berubah sikap. Apa yang menarik, Huth berubah menjadi polis yang prihatin setelah anaknya yang berusia 15 tahun menyebut kepadanya sesuatu. Semasa Huth mengambil anaknya pulang dari sekolah, dia melihat ada perkara yang mengganggu pemikiran anaknya. Huth berkata kepada anaknya, "Kenapa tidak beritahu ayah apa yang mengganggu fikiran kamu? Ayah tidak akan faham apa yang saya hadapi," jawab anak. "Kenapa kamu rasa ayah tidak akan faham?" kata Huth. "Sebab ayah robot yang tidak ada perasaan." Mendengar ucapan anaknya yang berkata dia seperti robot yang tidak ada perasaan, menjadikan Huth berfikir dalam dia telah jadi apa sampai anaknya berkata dia seperti robot. Perkataan anaknya itu terjadi mungkin kerana selama ini dia seolah-olah tidak ada perasaan bila berhadapan dengan jenayah. Hilang kewarasannya menjadikan dia seorang agresif, tidak peduli siapapun. Tetapi ucapan anaknya itu menyedar dirinya. Sebenarnya jenayah yang dia cuba hapuskan itu tidaklah menjadi lebih baik pun kerana sikap dingin dan kerasnya itu, bahkan jenayah menjadi makin parah. Akhirnya Huth mula berubah dari tidak peduli kepada masyarakat sekitar kepada memiliki jiwa besar dalam menguruskan jenayah. Sudah tidak ada lagi tembakan membunuh anjing yang tidak bersalah, meludah merata tempat setelah mengunyah tembakau. Dia dan pasukan SWAT-nya benar-benar berubah. Ada satu peristiwa yang menarik yang terjadi kepada pasukan mereka. Berlakunya satu serbuan yang dibuat di Wabash Avenue di Bandar Kansas. Mereka telah mengeledah satu kawasan dadah. Semasa berlaku serbuan, ada ibu yang terbabit memiliki anak kecil yang meraung dan menangis, menyebabkan keadaan menjadi bertambah kusut. Tiba-tiba ada seorang anggota SWAT yang bernama Bob Evan, dan dia adalah orang kanan Huth, pergi ke dapur mencari serbuk putih. Tetapi bukan serbuk putih dadah, dia mencari serbuk putih Similac untuk membancuh susu bayi. Bob pun membancuh susu untuk menenangkan anak-anak yang menangis histeria tadi. Tindakan luar biasa Bob itu telah mengubah keadaan huru-hara menjadi tenang. Akhirnya serbuan yang berlaku menjadi momen yang sangat luar biasa. Oleh kerana tindakannya mengutamakan keamanan orang ramai, akhirnya pasukan SWAT 1910 itu dalam tempoh 3 tahun pertama setelah mereka mengubah cara dan tindakan mereka, mereka telah dapat membongkar lebih banyak jenayah. Ini disebabkan orang ramai mula memberikan kerjasama kepada mereka kerana perubahan sikap mereka yang baik terhadap masyarakat. Pengajaran dari kisah ini adalah tidak rugi pun mengubah sikap penting diri kepada mengutamakan keselesaan orang lain. Akhirnya, manfaat akan kembali kepada kita jua. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh pasukan SWAT 1910 pimpinan Charles Huth ini, perubahan sikap mereka mengutamakan masyarakat menjadikan banyak jenayah dapat dibongkarkan kerana sokongan orang ramai. Kesimpulan dari kisah ini adalah transformasi diri kita dan pasukan kita dari sifat selfish kepada selfless sangat penting dalam kerjaya dan hidup kita. Ayuh lakukan perubahan ini. Allah sangat suka kepada mereka yang pentingkan orang lain dalam hidup mereka. Firman Allah, "Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim qasasah." Mereka sanggup utamakan orang lain walaupun diri mereka susah. Suratul Hasyar ayat 9. Ayuh utamakan orang lain demi kebaikan kita jua. Assalamualaikum.